Kata orang dulu, kalau kau mandi terlalu sore, dicubit setan kau nanti. Apa tadi ku bilang? Mandi kau. Ampun ma, tolong kau. Tuhan, keluarkan setan iblis dari mamaku. Bandel kau ya. Manis. Nak, nanti biji jeruknya jangan ditelan ya. Kenapa, Ma? Nanti biji yang kau telan itu tumbuh di perut. Oh no. Kalau salak, duku, cabai, sama. Pokoknya yang berbiji lah. Saat Papa pulang dan makan di rumah. Mantap kali sambal kau ini mah, bergetar lidahku. Lukas, ambil dulu minum Papa. Ini Pa. Lukas, apa ini kau bikin? Supaya cabenya tidak tumbuh di perut Papa, aku kasih ronda. Hampir aku jadi almarhum. Ayo, hajar dia. Lukas, udah sore lo, mandi sana. Bentar, Ma. Lagi tanggung ini. Kata orang dulu, kalau kau mandi terlalu sore, dicubit setan kau nanti. Hah? Kayak mana, Ma, nanti kalau dicubit? Biasanya sih kaki, tangan, badan, lebam-lebam. Untunglah gak ada. Syukur aku belum dicubit. Lukas, Mama pergi belanja dulu. Nanti pulang harus udah mandi. Seru juga game ini. Belum biru kan? Hahaha, aman. Mungkin setannya lagi libur. Setannya belum cubit kok. Hayame ni yatsu o shitomenakutewa. Yokai. Apa tadi ku bilang? Mandi kau. Ampun ma, tolong Tuhan, keluarkan setan iblis dari mamaku. Bandel kau ya. Bro, bulu mataku kok pada rontok semua ya? Kanan apa kiri? Emang ada bedanya? Kalau bulu mata kanan, ada yang rindu. Kalau bulu mata kiri, ada yang benci. Aduh, bulu mata kiri pula ini. Berapa detik kemudian? Aduh. Hei, bayar hutangmu. Udah jatuh tempo nih. Aku hajar kau. Betul yang ku bilang kan? Hehehehe.